the king of the ring, Mark Marquez wins here in Germany. Paolo Simoncelli selaku ayah dari mendiang mantan pembalap MotoGP, Marco Simoncelli, mengomentari performa Marc Marquez di MotoGP 2021 yang belum konsisten. Paolo menilai belum waktunya Marquez pensiun dari MotoGP. Marquez tidak tampil seperti biasanya di MotoGP 2021. Sebab, Marquez masih bermasalah dengan lengan kanannya yang patah pada balapan MotoGP Spanyol 2020 lalu. Sejak kembali balapan, dari seri Portugal hingga Belanda, Marquez berjuang melawan rasa sakit pada lengan kanannya. Masalah bertambah karena bahu kanan Marquez pun terasa sakit sejak MotoGP Italia 2021. Meski begitu, Marquez tetap berjuang dalam balapan. Marquez bahkan bisa memenangkan balapan MotoGP Jerman 2021 di sirkuit Sachsenring, Minggu tanggal 20 Juni tahun 2021. Sayangnya, Marquez tidak mampu memenangkan balapan berikutnya di sirkuit Assen, Belanda, Minggu tanggal 27 Juni tahun 2021. Hal itu wajar, karena sirkuit Assen memiliki lebih banyak tikungan ke kanan yang merugikan Marquez. Sementara itu, tikungan di sirkuit Sachsenring mayoritas ke kiri sehingga menguntungkan Marquez. Namun, Marquez mampu tampil heroik dengan finish ketujuh dalam balapan MotoGP Belanda. Padahal, Marquez memulai balapan dari posisi ke-20 karena tampil buruk pada sesi latihan bebas dan kualifikasi. Performa terakhir Marquez menunjukkan dia perlahan-lahan kembali ke dirinya yang dulu. Oleh sebab itu, Paolo menilai Marquez lebih baik fokus pada balapan ketimbang memikirkan pensiun. Marquez pada saat ini seharusnya tidak memikirkan itu, pensiun. Pelatihan di MotoGP lebih baik daripada pusat kebugaran. Anda tidak harus mempertimbangkannya, kata Paolo dikutip dari Motosan. Usai MotoGP Belanda 2021, Marquez punya waktu untuk beristirahat selama sebulan pada musim panas. Itu penting bagi Marquez untuk memulihkan diri sebelum tampil pada paruh kedua MotoGP 2021. Balapan seri ke-10 itu akan berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, Austria, Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021. Tanda-tanda kebangkitan Marc Marquez makin terlihat. Seusai menjadi yang tercepat MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring, pebalap yang berjuluk Baby Alien itu kembali menunjukkannya di MotoGP Belanda 2021 di sirkuit Assen akhir pekan lalu. Meski tak meraih podium, Marc Marquez dinilai sudah kembali menemukan sentuhan aliennya. Pada balapan itu, Marc Marquez berhasil meraih finish di posisi ke-7 setelah start dari urutan ke-20. Aksi Marc Marquez ini jelas menjadi sorotan dari manajer Repsol Honda, Alberto Puig. Marc Marquez mampu memanfaatkan celah para rivalnya untuk memulihkan posisinya sejak lap pertama berjalan. Saat MotoGP Belanda memasuki lap kedua, Marc Marquez sudah bertengger di posisi ke-10. Walau gagal merebut podium, penampilan Marc Marquez tersebut membuat Alberto Puig tak segan untuk angkat topi. Alberto Puig sangat terkesan dengan aksi Marc Marquez untuk memulihkan posisinya pada awal lomba. Di mata pria asal Spanyol itu, Marc Marquez sudah tampil seperti sebelumnya melalui daya juang dan semangatnya. Kami telah melihat peningkatan yang hebat dari Marc Marquez pada awal balapan, kata Alberto Puig dilansir dari Motosan. Dia start dari urutan ke-20 dan memulihkan hampir 10 posisi dalam satu lap. Ini adalah Marc Marquez yang selama ini kita kenal, imbuhnya. Lebih lanjut, Alberto Puig berharap bisa menyaksikan perjuangan hebat dari Marc Marquez lagi pada seri selanjutnya. Dengan jeda musim panas, Marquez akan memiliki lebih banyak waktu untuk membuat fisiknya lebih prima. Marc Marquez telah menunjukkan usahanya dan potensi yang dia miliki, kata Alberto Puig menjelaskan. Kami berharap bisa melihatnya lagi di Austria setelah jeda paruh musim, saat dia lebih prima lagi, imbuhnya. Hal yang sama juga diharapkan Alberto Puig dari rekan setim Marc Marquez, yakni Pol Espargaro. Pol Espargaro dinilai masih memiliki masalah setelah tampil cukup kompetitif pada MotoGP Belanda 2021. Selain itu, kami mengharapkan balapan yang bagus dari Pol Espargaro, jujur kami memiliki harapan tinggi, ucap Puig. Tetapi dia juga memiliki beberapa masalah dan sangat disayangkan setelah akhir pekannya yang kuat, pungkasnya.